serem, serem banget. Bukan agak serem, maaf ya, ya kita jujur. Ya, sorry Riz. Iya. Itu karena juga kita bukan rasis ya, tapi emang lu serem. Apa namanya? Ini kenapa sosoknya seperti ini? Karena hal yang dilakukan dia, karena sampai yang menyebabkan akhirnya dia meninggal gitu. Dia melakukan hal ini kepada dirinya sendiri. Itu otomatis ya, gue ingat dia perfeksionis banget kan. Udah seneng ya di sana ya. Senyum ya. Gadis biasanya kalau di sini ngapain aja? Iya. Tadi waktu oh sama di pojok situ. Oh, nemenin editor sih Dika. Iya. Nemenin dia. Kalau lagi ngedit ya? Lagi kerja? Dika. Iya. Iya, namanya Dika. Kenalan dulu sini, Dik. Dika. Hah? Gini aja kenalannya. Dika. Namanya Dika, gadis. Dika. Iya. Iya, yang di situ, yang suka begini-begini. Nah, iya bener. Cantik. Gadis. Rambutnya gadis tuh memang aslinya panjang ya? Panjang. Panjang banget. Warnanya hitam. Hmm? Panjang hitam. Ini gadis lupa umur berapa ya? Ini gadis waktu lagi hamil apa sebelum hamil? Ini tuh ada kayak jadi enggak pure pribumi kayaknya ada. Gadis asli mana sih kalau boleh tahu darah gadis? Asli Indonesia. Soalnya berada tuh kan. Yeah. Brot kan gitu enggak ya? Kelihatan tegak. Saksi banget. Gadis. Tapi asli mana gadis, ingat gak? Cukup paling fatis ini, Fred. Papa gadis orang Belanda? Soalnya feeling gue ada orang. Papa gadis orang mana? Saradik boleh lihat, kasih lihat. Ini sosok gadis yang digambarin sama Wisnu, ini sosok gadis waktu semasa hidupnya. Ini belum selesai nih. Belum selesai. Gadis ingat nggak orang tua gadis orang mana? Baru diselesai nanti. Gadis ingat nggak? Aku selesai dulu ya. Gadis ingat nggak? Gadis lupa muka gadis. Gadis lupa muka gadis ya.
kasih. Terima kasih. Iya, sama-sama. Matanya bagus ya, mata gadis sih. Lupa. Lupa. Terima kasih. Jadi ingat. Jadi sudah ingat ya. Ingat. Jadi gadis sekarang, mulai dari sekarang pakai sosok ini aja ya. 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 Gadis ingat nggak orang tua gadis orang mana? Nggak ingat. Tapi rambut gadis nggak semuanya hitam ternyata ya? Hitam. Oh hitam, oke. Okay. Gadis dulu paling seneng ngapain sih? Hobi gadis apa boleh tahu nggak? Hah? Menjadi yang terbaik. Harus menjadi yang terbaik dalam hal apapun. Sekarang gadis masih mau tetap seperti itu? Enggak. Kenapa? Hilang. Gadis masih ingat sama suami gadis? Masih sayang? Suami gadis sayang sama gadis? Sayang. Orang tua gadis sayang sama gadis? Sayang. Gadis yang salah. Berarti gadis gak sayang sama diri gadis? Cara gadis menyayangi mau sempurna, apa-apa harus sempurna, nggak bisa sempurna, tapi harus usaha. Makasih ya. Terima kasih kembali. Makasih juga ya gadis ya, udah mau cerita kita, ya. Cerita ke Sarah. Maaf gadis, suka di situ. Ya. Iya nggak apa-apa, di dapur ya. Iya, kalau di dapur suka ngagetin. Kalian dapur. Oh seneng, gadis seneng masak ya dulu ya. Suka masak. Gadis kalau masak suka masak apa dulu? Banyak. Contoh. Banyak. Ingat gak gadis favorit gadis masak apa? Cerewet. Lah, kan emang tugas saya gadis. Kenal gak saya siapa? Masih ingat gak? Fadi, kenalan dulu dong. Fadi. Iya, Fadi. Cerewet, Pak. Terima kasih. Hah? Terima kasih ya.